我们亲爱的弟兄姐妹，大家平安。Salam damai sejahtera untuk semua di sini。啊，感谢神，这次奉连总裁派有机会来到我们印尼。sangat bersyukur saya bisa hadir di sini diutus oleh dari Taiwan。啊，这几天感受到啊满满的啊接待还有爱心。beberapa hari ini saya sangat merasakan kasih yang begitu besar。啊，在祷告当中总是非常的感动。 Dalam doa saya merasa sangat terharu. Uh uh saya percaya Tuhan akan selalu menyertai semua. Nah uh Pada malam hari ini saya akan membagikan tentang carilah dahulu kerajaannya dan juga kebenaran Allah kita buka Matius pasal 6 ayat 33 Matius 6 ayat 33 Hai ayat 33 tetapi Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu di sini Tuhan Yesus memberitahu kita bagaimana caranya untuk mendapatkan berkat ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya setelah kita mengerjakan ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Apakah semuanya itu? 31节, Yang ditulis di dalam ayat 31 dan 32. Ah kita setiap hari bisa mengkhawatirkan hal-hal ini. Uh Apakah tentang kehidupan ataupun tentang bekerja mencari uang. Uh uh Adakah lainnya tentang kesehatan ataupun pendidikan anak kita. Uh ini adalah hal-hal yang kita butuhkan. Hal-hal uh uh ini adalah hal yang harus kita uh, cari tentu saja kita harus melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan 啊,但是主耶稣说,还有更重要的事情, tetapi Tuhan berkata masih ada hal yang lebih penting 啊, yaitu adalah mencari dahulu 啊,先求呢,求之前, maksudnya mencari adalah sebelum kita berdoa kepada Tuhan hal itu harus kita cari dahulu Ah, Jadi kita tidak dengan tidak tangan kosong menghadap Tuhan. Ah, Setiap kali kita berdoa ataupun kita beribadah, apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik kerajaan Allah dan kebenarannya? Bagaimana ah, kita Bagaimana kita bisa dengan tangan kosong uh, meminta kepada Tuhan ah di sini dituliskan pertama kita harus mencari dahulu kerajaan Allah ah Bagaimanakah cara mempersiapkan dua hal ini ah malam hari ini akan kita bagikan bersama-sama ah yang pertama adalah mencari dahulu kerajaan Allah Kerajaan adalah adalah hal yang dikuasai oleh Tuhan. Dalam kerajaan ini adalah Tuhan Yesus yang terbesar. Bagaimanakah bagaimana caranya mencari kerajaan Allah? Yang pertama adalah hati kita kita harus menjadikan hati kita seperti kerajaan Allah. Bagaimanakah caranya agar hati kita menjadi kerajaan Allah? Yesus pernah berkata, bukan seperti itu. Saya hanya mendengarkan 啊, suara Tuhan. 这个不容易做到. Tentu saya tidak mudah untuk dilakukan. Ah Tetapi dalam Alkitab terdapat banyak contoh. Ah dan juga mungkin kesaksian daripada saudara-saudari sekalian. Ah yang sudah mencari dahulu kerajaan Allah. kita akan melihat contoh dari Alkitab. Mari kita buka kejadian pasal 26 ayat 1. Kejadian pasal 26 ayat 1. 1 dan dua, satu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, Raja Orang Filistin. Dua, Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ah di sini diceritakan pada saat itu Abraham menghadapi bencana kelaparan. Kira-kira ah ah, adalah kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Ah 是非常不发达的时代。pada saat itu zaman belum berkembang。啊，所以饥荒是很危险的事情。jadi kelaparan adalah hal yang sangat mengerikan。啊，但是呢，信主的人靠主就没有饥荒啊。tetapi yang percaya kepada Tuhan tidak akan menderita kelaparan。饥荒就是我们会遇到的一些操练。kelaparan adalah hal-hal yang bisa kita hadapi pada saat ini。我们,啊、我,们我们人生难免会遇到饥荒。 Dalam kehidupan kita, bisa menghadapi yang namanya kelaparan, hal-hal ah, yang tidak mudah. Ini adalah saatnya Tuhan sedang menguji kita, apakah kita ada mencari dahulu kerajaan Allah. Karena apabila tidak ada ujian, bagaimana bisa mendengarkan firman Tuhan? Mungkin kita berkata, "Oh, saya sangat mengasihi Tuhan." Hey, harus diuji dulu baru nanti ketahuan. Ah, Lalu ada Isak. Ah, Pada saat itu adalah zamannya orang Filistin. Ah, Dia mempunyai begitu banyak hamba. Ah, harus melihat dia ketika makan. Ah, dia mempunyai banyak uh, ternak. Tentu saja makanan yang dibutuhkan sangat banyak. Eh, so Isha, Jadi uh, Ishak ini tidak boleh khawatir sedikitpun. Lalu hambanya akan bertanya gimana nih tuan? Dia harus menjadi orang yang pintar. Harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Mungkin dia mendapatkan jawaban, oh di Mesir sana ada air. Lalu tentu saja semua orang mengarah ke negeri Mesir. Ini adalah contoh. Dalam ayat yang kedua dikatakan, 神就跟他显现, Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. 啊,叫他不,也不要下埃及啊, janganlah pergi ke Mesir. 啊, perintah Tuhan dan dengan logika dia mungkin bertabrakan. 像我们生病,要去看医生神,神就说不要看医生, contohnya seperti kita mungkin sedang sakit, mau pergi ke dokter, tapi Tuhan berkata jangan pergi ke dokter. 啊, Mungkin kita mendapatkan suatu masalah, mau mengatasi dengan suatu cara, tapi Tuhan berkata jangan menggunakan cara itu. Pada saat itu Anda harus menentukan suatu keputusan. Apakah mau mendengarkan suara Tuhan atau mau menggunakan kepintaran diri sendiri? di Mesir bisa diartikan uh, seperti dunia pada saat ini. Hal-hal uh yang sering kita hadapi yang uh, dengan uh, iman kerohanian kita. Tapi kita menggunakan cara dunia untuk mengatasinya. Nah Bukanlah cara yang disukai oleh Tuhan. Apakah pada saat itu Anda bersedia mendengarkan suara Tuhan? 那第三节还提到说,神跟他说,你留下来, di ayat yang ketiga dituliskan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah, Kita lihat apakah yang dilakukan oleh Ishak. Di ayat yang keenam. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia yang pertama dituliskan Ishak pergi ke Gerar ah dia sedang bergerak ah Tuhan berkata jangan maju lagi ah, dia langsung berhenti dia ah dia mendengarkan perintah Tuhan sepenuhnya. Nah kita mendengarkan perintah Tuhan sepenuhnya adalah seperti mencari dahulu kerajaan Allah. Nah, Ketika kita datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, ]我们要先自我反省. kita harus uh, merefleksikan diri kita. Eh Apakah uh, dalam keadaan sehari-hari kita ada mendengarkan suara Tuhan? Uh, ada. Nah kita bisa dengan berani berharap kepada Tuhan ]因为耶稣绝对说话算话. karena apa yang dikatakan Tuhan akan dilakukan setelah Ishak melakukan itu 12节, kita lihat di ayat yang ke-12 12-14 12 maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan 13 dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya 14 ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya Uh, hal ini terjadi 4000 tahun yang lalu dan juga bisa terjadi di 4000 tahun yang akan datang. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan? Pada ayat 12 dikatakan, apakah tanah itu tempat dia menabur? Itu adalah tanah tempat terjadinya kelaparan di saat sebelumnya. Di tempat itu pernah ada orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tetapi di sana Ishak bisa mendapat hasil 100 kali lipat. Uh, Beberapa tahun yang lalu uh, terjadi bencana COVID Uh ada banyak orang mendapatkan kesulitan dalam bidang uh, perekonomian, uh tetapi ada juga sebagian orang yang bisa uh, memegang perintah Tuhan. Lalu, perekonomiannya tidak uh, jadi apa-apa. Uh, Intinya adalah, apa kita mempunyai iman seperti itu? 而且这篇说那一年有百倍收成啊。disini juga dikatakan ia mendapat hasil seratus kali lipat. 那一年也是饥荒的年呐、啊。itu artinya pada tahun itu。啊，而且有钱到被嫉妒啊。sampai orang menjadi iri hati kepada dia。啊，今天我们教会在传福音啊，面对外面这个世界，也很像遇到饥荒。 Ketika kita dari gereja berusaha untuk menyebarkan Injil keluar, juga menghadapi yang namanya bencana kelaparan. Bisa dikatakan uh, dalam mengabarkan Injil itu uh, agak sulit. Uh Sangatlah sulit sekali pada saat ini. Tapi apakah karena ini kita tidak mempunyai iman lagi? hal yang sudah terjadi 4000 tahun yang lalu ketika masa kelaparan dia bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat hari ini pun sama gereja sejati bisa bangkit kembali Apakah jemaatnya memiliki iman Apakah kita ada sepenuhnya mendengarkan perkataan ah, Tuhan Apabila uh, Tuhan kata jangan lakukan, kita jangan lakukan. Janganlah mencontoh dunia ini. 我们专心依靠圣灵. Kita harus uh, fokus bersandar kepada Roh Kudus. Uh Semua jemaat uh, dengan rajin memohon Roh Kudus, uh, baca Alkitab. Uh, ketika membaca Alkitab apa yang harus kita lakukan? Uh pada saat ini, saya akan memberikan sebuah kesaksian. Pada tahun 2020, bulan Agustus, saya pensiun. Banyak orang berkata, kamu masih muda, kenapa sudah pensiun? Saya tidak ingin pensiun. Tapi, di Taiwan, harus di setengah tahun sebelumnya, harus membuat penyelesaian. Tetapi di Taiwan harus satu tahun setengah sebelumnya mendaftar bulan Agustus tahun 2020 adalah waktu yang pas untuk saya uh, pensiun Di Taiwan rata-rata apabila menjadi guru tidak akan uh, mendaftar pada saat itu. Uh karena ada banyak alasan untuk tidak pensiun. Uh saya di SMP mengajar. Uh Tuhan berikan berkat. Uh Nilai rata-rata di kelas yang saya ajar itu lebih tinggi sep, 10 sampai 20 gitu uh. dari kelas lain. Uh, uh saya ketika mengajar juga berbahagia. Uh Murid-murid juga suka sama saya. Sebenarnya juga ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan. ]去退休,去退休,去退休, pergi pensiun aja. Sungguh suatu hal yang sulit untuk diutarakan. Dalam otak saya itu seperti ada yang bilang harus pensiun. Lalu ada yang berkata uh, kalau saya tidak pensiun saya masih bisa melakukan pekerjaan pelayanan saya juga merasa saya sangat giat dalam melakukan pelayanan uh tetapi perasaan itu timbul setiap hari uh Apabila saya tidak daftar satu tahun setengah sebelumnya, maka pada bulan Agustus tahun 2020 saya tidak bisa pensiun. Uh pada akhirnya saya tidak mendengarkan perkataan Tuhan. ]我又慢了半年了. Saya menunggu setengah tahun. Uh Jadi masih ada waktu satu tahun lagi untuk pensiun. Uh jadi nggak bisa daftar. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tiap hari beritahu saya harus pensiun, harus pensiun. Tapi saya nggak mau. Saya merasa bersuka cita. Dan juga masih melakukan pelayanan. Saya juga adalah bagian karus keagamaan di gereja. 30号, pada akhirnya pada tahun tiga, pada tanggal 30 Maret 2019. Ada jarak sekitar 11 bulan ke bulan 8. Saya pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apabila Engkau ingin menginginkan saya untuk pensiun, Nah, besok tolong uh, beritahukan saya. Ya, uh, apa sih, info tentang pensiun itu. Lalu, dua hari berikutnya tanggal 31]去到, Agustus. Ketika pergi ke sekolah. Eh uh, benar, di tangan saya ada sebuah uh, lembaran dituliskan orang yang ingin pensiun boleh nih mendaftar. dan dituliskan kesempatan yang terakhir. ketika saya melihat lembaran itu saya pun langsung mendaftar untuk pensiun. Lalu saya berkata kepada murid saya, tahun depan saya akan pensiun. Lalu ada ketua kelas dan wakil ketua kelas datang ke kantor mencari saya. Lalu mereka pun bilang, boleh guru jangan jangan pensiun. Tolong ajari kami sampai nanti kelulusan. Sebenarnya saya sangat sedih sekali. Saya juga bisa merasakan gitu. mimpi Mimpi-mimpi saya dalam dunia ini setelah saya pensiun maka akan hilang. Akhirnya pada bulan 8 tahun 2020 saya pun pensiun. Setelah saya pensiun. Tuhan pun mulai memberikan berkat. Tiba-tiba anak perempuan saya sudah mempunyai pasangan dan sudah mau menikah. Pada tanggal 8 Maret 2020, dia menikah. Pada saat itu kondisi COVID di Taiwan sangatlah berat sekali. 但是呢，神让我女儿让我女儿结婚的前前一天跟那一天跟后面那一天，总共三天没有人确诊。但是，pada saat dia menikah hari itu, hari sebelumnya dan hari berikutnya selama tiga hari tidak ada orang yang mundur, gitu maksudnya。啊，天感觉神特别赐福啊。kita dapat melihat Tuhan benar-benar memberkati。啊，而且很顺利的办完。dan juga acara itu dapat berhasil。啊，接下来当然就是八月一号退休。 Lalu pada tanggal 1 Agustus. pada tanggal 1 November 呃, saya pergi ke gereja Tianmu. Uh Untuk saya ada tiga hal besar ini terjadi dalam waktu satu tahun. 神让我在不可能完成的时间点完成了. Tuhan bisa membiarkan saya membereskan tiga hal ini dalam waktu yang begitu pendek. Gereja Tianmu adalah satu-satunya gereja di Taiwan yang menghadapi masalah COVID. Tidak ada orang yang bisa datang ke gereja dalam masa kelaparan Tuhan bisa memberikan saya hasil seratus kali lipat saya percaya bahwa Tuhan akan mempunyai rencana yang lebih indah maka kita harus mencari dahulu kerajaan Allah apabila dia berkata jangan kita harus menurutinya Berikutnya kita harus mencari kebenarannya. 那什么是神的意呢? Apakah kebenarannya? Ah, kebenarannya adalah hal yang disukai Allah yang kita harus lakukan. Ah, kita buka kembali kejadian pasal 26. 26章从18节开始. Dari ayat yang ke-18. 啊，这个地方讲到以撒也求神的意。disini dikatakan Isak juga mencari kebenarannya。t 在饥荒的时候、啊、人、哦、那个道德都不见了。dalam a s a kelaparan p e r b u t a n baik orang t o bisa hilang。因为我就没有水喝 k a r n a saya tidak punya air s n t u k diminum。哎，奇怪，s 撒你怎么都有水啊？tapi begitu a n e kenapa Isak ini p u r y a air？为什么耕种会有百倍收成 Lalu bagaimana Ishak bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat? Karena di rumahnya ada sumur. Ah, oh, dan juga dia menggali sumur-sumur yang pada zaman Abraham ayahnya. Sungguh hal yang menakjubkan. Lalu datanglah ujian dari Allah. Wow, 你有水井, Wah, wow, kamu ada sumur nih, akan saya rebut. Ada lagi yang kedua, saya rebut lagi. Sampai yang ketiga, orang pun tidak merebut lagi. Di sini adalah hal yang disukai Allah, kita harus mengasihi musuh kita. hal yang disukai Allah, kita harus mengasihi musuh kita. Tentu saja yang dituliskan dalam Alkitab itu begitu banyak. Ah Ini adalah salah satu contoh perilaku yang disukai oleh Allah. Ah Allah ingin menguji Isa apakah dia melakukan hal yang disukai oleh Allah. Eh Ketika masa kelaparan, sumurnya direbut. Ah tapi dia bisa sabar. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah berikutnya. setelah ayat 23 Tuhan menampatkan diri kepada dia. Tuhan berkata janganlah takut. Aku akan memberkati engkau. Ah, ayat 25 ayat berkata di ayat yang ke-25 dituliskan Ishak mendirikan mesbah di situ. Ah, mendirikan mesbah bisa diartikan tentang iman kepercayaan. ]然后才知道帐篷. Barulah dia memasang kemah. Ah, kemah bisa diartikan adalah tentang keluarga. Ah, 最后呢, Terakhir, barulah dia menggali sumur. Das事业第三. Adalah tentang pekerjaan yang ketiga. Ah Jadi uh, aturan itu harus benar, ya. Yeah. Yang pertama kita mencari kebenarannya. Apakah dalam kehidupan kita ini sudah dilakukan? 有没有把信仰放低? Apakah kita menaruh iman kita di posisi yang pertama? 家庭第二, Keluarga di yang kedua? 事业第三. Pekerjaan ketiga? Ah ada banyak orang tidak mau melakukan ini. Oh, 然后呢,当然有时候成功啊, ada kalanya bisa berhasil. Tapi ada kalanya juga bisa gagal. Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan, 100% akan berhasil. Karena janji Tuhan pastilah benar. 啊, Di sini dia menggali sumur. 他有爱仇敌, dia pun mengasihi musuhnya. Tapi Tuhan merasa masih oh, kurang. 最後再給他一個考驗. Terakhir masih berikan dia satu ujian. Oh, 抽履找來門, Datanglah uh, musuh-musuhnya. Oh, Ayat yang ke-27. Oh, Isaac berkata kepada mereka. Oh, Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruhku keluar dari tanahmu? Oh, bila kita membaca lagi kita bisa melihat Ishak itu tidak senang tapi di hadapan Allah dia tidak bisa melakukan itu ti yang ke-30 Ishak melakukan hal yang ingin dilakukan oleh Tuhan kamu telah merebut sumur saya saya masih mengadakan perjamuan bagi kalian. Karena ketika masa kelaparan, makanan pun tidak cukup. 神让我百倍说成, Tuhan bisa membiarkan saya mendapatkan hasil yang begitu banyak. Tentu saja untuk bisa memberi makan kepada musuh. Wow Issa呢, yang dilakukan Ishak itu betul-betul hal yang terbaik kita lihat hasilnya seperti apa. Ayat yang ke-32. Pada hari itu, di hari yang sama, ketika dia sudah memberikan makan sampai kenyang kepada musuhnya, hambanya pun memberitahu dia, kami telah mendapat air. Di yang ke-25 dituliskan hamba-hambanya menggali sumur. Ah Tentu saja sebelumnya sudah ada air. Ah eh, Sekarang dia menggali lagi satu. ]没有看到水. Belum ada airnya. Karena kita belum melakukan hal yang cukup di mata Allah. Ah Tuhan ingin agar kita mengasihinya sampai akhir. Ya, kita harus mengasihi orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi musuh kita juga. Ketika kita sudah mengasihi mereka, 圣诞恩典马上临到, maka berkat dari Tuhan akan sampai kepada kita. Pada hari itu di saat yang sama, sumurnya pun telah mendapat air banyak hal yang dituliskan di Alkitab yang harus kita lakukan. Kita lihat satu contoh. Kita buka kitab Yesaya pasal 58. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari, kud, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya di sini dikatakan salah satu contoh yang disukai oleh Allah yaitu kita datang beribadah pada saat hari sabat apabila kita melakukannya maka Allah akan memberkati kita dalam ayat 14 dikatakan Tuhan akan memberkati kita engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub. Ini adalah begitu berkat yang begitu besar daripada Allah. Pada tanggal 1 November tahun 2020, gereja Sepai dan gereja Tianmu saya adalah dari gereja Sepai. Ada seorang uh, majelis dari majelis agama dari gereja Tianmu. Ah, dia pernah mengatakan satu kesaksian. Ah, di Taipei, dia membuka satu buah restoran. Restoran itu uh, begitu laku sekali. Dan di pusat kota letaknya. Dan suatu hari dia merasa, melakukan pekerjaan berbisnis. Tentu saja pada hari sabat itu yang melakukan pekerjaan itu, pegawainya dia bisa datang ke gereja. Tapi dia setiap hari dia merasa, melakukan Tiap hari dia membaca Alkitab, dia pun uh, sadar, "Oh, harus melakukan lebih lagi." Ah Sepertinya saya harus membiarkan uh, para pegawai saya juga bisa beristirahat. memberikan satu berita: pekerjanya itu bukan orang benteng, ah, lalu dia satu satu berita, ah, 本店星期六,物营业, toko ini hari Sabtu tidak beroperasi karena mau berhari sabat. Wow Lalu setelah dia menempel berita itu, banyak orang marahi dia. Ya. Kamu ini sudah punya uang terlalu banyak. Hari Sabtu itu pendapatannya paling tinggi, tapi kamu kasih waktu istirahat. Ah Kita makan apa dong? Maaf ya, kamu boleh gak datangnya di luar hari Sabtu aja? Terus orang itu bilang, kalau kamu seperti ini, kamu gak bakal bisa dapat uang lagi. Setelah itu, satu bulan setelah dia melakukan itu, penghasilannya menjadi setengah. Karena pendapatan pada hari Sabtu itu sangatlah banyak. Setelah satu bulan juga belum berakhir. Dia tiba-tiba menghasilkan uang. Lalu mereka saling menolong. Ada orang yang mulai berkata ah kamu mesti makan di toko ini nih yang hari Sabtu nggak buka。所以你要吃就快一点去哦。 jadi kalau kamu mau makan, cepat pergi ke sana. Setelah itu pendapatannya pun menjadi dua kali lipat. Yang dia jual itu semacam nasi ayam. Karena itu ayamnya harus dipotong dulu pegawainya itu saking dia banyak memotong ayam jadi sampai bergetar tangannya banyak orang di luar itu sudah mengantri lalu dia pun berdoa kepada Tuhan Tuhan sungguh terima kasih tolong jangan datangkan lagi lah itu orang-orang sudah cukup sudah cukup sungguh syukur kepada Tuhan

maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Apa kita perlu menjadi khawatir? Tidak perlu. Asalkan kita sudah mempersiapkan kerajaan Allah dan kebenarannya, setiap berdoa kepada Tuhan, kita boleh berkata kepada Tuhan, 神的国, saya sudah mempersiapkan nih kerajaan Allah dan kebenarannya. Ah Apa yang saya alami pada saat ini, ah mohon Tuhan bisa menyertai. Ah saya percaya Tuhan akan menyertai selalu. Ah ah Pastilah Tuhan berikan hasil yang mencukupkan. Ah Maka kita pada akhir zaman saat ini, Janganlah kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dalam berkat anugerah Tuhan, tidak ada yang namanya kelaparan, hanya ada iman yang tidak cukup. Karena Alkitab memberitahukan, bukanlah bersandar kepada kemampuan, tapi kita mau bersandar kepada roh Allah, ah, ah maka kita bisa uh, melewatinya. Ah Yang kita butuhkan, semuanya akan kita dapatkan. Kiranya Tuhan memberkati gereja Yesus Jati Cianjur, dan juga menyertai semua gereja di Indonesia, agar kita dalam masa kelaparan ini bisa mendapatkan hasil yang seratus kali lipat agar nama Allah bisa ditinggikan di Indonesia agar banyak orang bisa masuk ke gereja Yesus sejati